Kemarin Pak Surya sudah jelaskan, seperti pernyataan beliau, seperti dua kali kita ketemu Pak Prabowo, baik di Nasdem Tower maupun di Kertanegara, kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal, itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Oke? Berarti sudah diminta dan menolak masuk atau gimana? Bukan menolak dan diminta. Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum kasih masuk nama, kita diam aja. Jadi bukan soal menolak atau menerima. Tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, tidak, ini kan kebohongan dok, mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.